Baik, teman-teman, setelah data kemarin berhasil kita tampilkan di deletion, sekarang kita kembali ke resource untuk menampilkan data. JS, komponen, pelanggan. Oke, di sini kita akan tampilkan data yang kemarin kita buat melalui factory. Ini kita akan menggunakan tabel. Hasilnya di Bootstrap view, kita cari tabelnya. Bebas ya tabelnya ya, saya bilang ini aja. Oke, kita masuk di sini. Baik, di sini tabel dia meminta item itu datanya dan fieldnya. Jika kalian ingin misalkan di tabel kita ada 8 kolom, terus kita tidak menampilkan semuanya, hanya 5 atau 4, jadi kita menggunakan fields. Atau coba kita ambil saja, nggak pakai fields terlebih dahulu. Cut. Oke. Untuk menampilkan data di view ada life cycle history, teman-teman. Biasanya itu ada before create, terus ada created. Itu seperti kalau terus ada before month. Ini semua adalah life cycle dari view. Ada banyak, ada before created, created, before month, mounted, terus destroyed. Ada ini karena sebelum dibuat halaman belum dibuat, maka dia mengelola apa dulu. Setelah dibuat dia bikin apa. Biasanya ini digunakan untuk merender data ya. Jadi bisa mengambil data atau autentikasi juga bisa. Bisa kita coba saja pakai yang before created ya, teman-teman. Jadi sebelum data selesai dimuat atau sebelum di penuh, kita load data dulu. Di sini load, kalian bisa lihat di sini Axios http.com. Ini ada beberapa contoh, yaitu Axios ada yang get, seperti ini ada yang post. Lihat saja contohnya di sini. So, kita akan mengambil data, semua data yang sudah kita itu. So, just get saja ya. Just get, terus linknya, kemudian then ini kita Axios target. Di sini kita masukkan linknya, rootnya. Coba kita buka API. Oke, kita buat root apa? Rootnya yaitu pelanggan. Namanya adalah pelanggan. Kita ambil data pelanggan. Kita masukkan di sini API data pelanggan sini, dan hasilnya kita lock terlebih dahulu. Lock isu lock. Oke, coba kita lihat datanya mixing. Oke, teman-teman, kalau view usahakan jalankan terus ya watch-nya ini, agar setiap perubahan pada template atau komponen maka dia akan mewatching. Melihatnya seperti ini pelanggan, kita simpan saja maka dia akan merender. Oke. Oke, kita coba refresh, inspect ya. Pelanggan. Oke, untuk ini item sini pasti error ya. Untuk yang ini berarti api atau item pelanggan tidak, rootnya tidak betul. Di sini coba kita pakai root name, tapi langsung kita pakai ini saja, simpan ke pelanggan sini, kita paste, refresh. Oke, data sudah keluar ya yang ini ya. Terus ini itemnya masih tetap error. Oke, kata ada 10. Basket kita bayar begini. Oke, beli sudah. Selanjutnya kita tampilkan ini di tabel. Karena di sini kita buat data. Di sini items. Jadi kita buat item, coba kita ganti. Pelanggan atau data pelanggan ya. Data pelanggan aja deh.
data pelanggan. Di sini return data pelanggan, data pelanggan kita kasih array, jadi kita isi dengan hasil dari result. Jadi data pelanggan is sama dengan result. Terus kalau kita coba log dulu, yang kita log adalah data pelanggan ini, bukan resultnya. Oke, data pelanggan. Tarik saja. Kita cek pilot, prop item. Yang penting di sini kita datanya. Ini udah keluar ya. Satu. Datanya juga array udah masuk. Ini L-nya. Invalid prop check item. Data pelanggan. Oke, di sini karena di sini data ini bukan hanya data saja, tapi kita ambil data titik data ya, dari result titik data, karena data di sini ada header, request, status dan segala macam. Jadi kita ambil result titik data. Jadi sini result titik data ini. Oke, data langsung semua dilampirkan, ID, nama, HP, alamat, jenis HP. Kita update, kalau ingin menghapus ini kalian bisa langsung bikin fieldsnya. Di sini tadi ada fields, kalian ambil saja fields ini. Kita kasih satu lagi. Oke, di sini kita paste saja fields ini. Fields ini samakan dengan kolom yang ada di database ya. Kalian bisa nama HP terus alamat. Jenis berat. Oke, ini kasih masukkan di sini field dengan field. Oke, kita sama. Sekarang kita refresh aja. Tadi hanya ini yang tampilkan. Oke, sekarang kita tambahkan di sini, yaitu tombol edit dan edit dan hapus sendiri saja ya. Nah, gitu. Oke, untuk menambah. Untuk mengkonsumisasi di tabel ini, tidak seperti di PHP ya. Oke, pakai index ya. Kok bisa ya? Cell, yaitu menjelaskan kita akan menaruh kolom di mana ini. Jadi kita jelaskan aja di fieldsnya. Oke, kita tambahkan di field ini satu, yaitu kita tambahkan di sini opsi ya, langsung saja opsi. Opsi, yes, opsi aja begini. Terus di sini opsi biasa aja. Di sini kita tambahkan beta. Tambahkan template-nya tadi. Template dan tambah template. Oke, baiklah, ini kita apa? Kita butuhkan adalah button. Kalau button di sini kita menggunakan view router. Ini di main app. Kalian buat terlink. Apa saja atau button. Tergantung jika router link ini kita mengarahkan ke apa komponen lain, jika kalian menggunakan modal kita menggunakan button. Oke, sekarang kita coba saja menggunakan button saja ya, kita tidak usah ke template lain, komponen lain, kita gunakan button saja. Kita pilih button yang bagus pas di sini. Nah, di sini misalnya kita masukkan di opsi di sini. Opsi, kita masukkan di opsi. Sedangkan data ini adalah view bootstrap, ini pemanggilannya ada banyak, ada data, ada item. Jika kita panggil data, dia akan mengambil semua data.
Oke, di sini. Ini ada penjelasannya. Hitam yaitu data. Dia mengambil semua data yang direkod berupa data objek. Indeksnya dia hanya mengambil indeks field. Dia hanya mengambil dari kolomnya. Depends array index menggunakan format objek. Bagus fungsi row selected. Nah, coba kita ambil hitam. Kita di sini yang output awalnya kita coba masukkan di saja teman-teman ya. Di sini yaitu row yaitu barisnya kita ambil datanya atau item ya. Di sini kita ganti item atau kita ganti di sini row. Lanjut di sini item. Kita ambil oh coba kita enggak ambil dulu tapi kita tampilkan apa data data apa saja yang dalam item ini di baris masing-masing barisnya ya. Ini kita refresh. Oke, lihat teman-teman. Ini ada ID, nama, sina, face, dan jika kalian mengambil ID-nya, jadi tinggal di ID. Tapi di sini saya akan memanggil semua itemnya. Nah, item ini nanti akan saya tampilkan jika ada misalkan show ya. Show data detail ya begitu. Tinggal itu. Klik saja. Di sini tinggal tampilkan event. Klik. Sekarang kita buat fungsi baru, metode baru, kasih nama misalkan show ya. So di sini kita masukkan row titik item, parameternya row titik item. Jadi semua data ini akan kita show, kita tidak ngambil ID-nya saja tapi kita semua datanya. Di sini tinggal tile ya. Baik, kita buat metode data before created. Di sini kita tambahkan satu yaitu metode. Metode ini adalah kumpulan dari beberapa fungsi ya. Misalkan di sini tadi sudah buat show ya. Oke, show. Langsung saja kita tampilkan datanya. Modal. Oke, tampilkan modal sederhana saja itu. Seperti ini juga nggak apa-apa. Sayang. Jadi kita pakai ini saja. Copy. Oh enggak. Misalnya. Copy. Oh saya di sini metode sini harusnya. Seperti ini. Kita paste. Ini kita ganti show karena kita itu menjelaskan di sana show ya ini data maka modal tekan modal di show ya. Ini kita tuliskan saja hello, ini kita ganti pakai label ya atau sementara kita langsung begini saja dah data titik oke ya data titik nama alamat HP nama jenis dan berat kita ambil data. Jadi sama ini data array kosong setelah kita tampilkan atau sebelum kita tampilkan kita panggil datanya data this data sama dengan data yaitu data yang kita parsing dari ini ya. Jika diklik show kita jalankan fungsi show dengan parameter data objek data yaitu itemnya ini kita taruh di sini kita masukkan di sini data ini jadi nanti akan di render di sini data itu oke okay. Nah refresh kita detail langsung ya keluar ya
Oke, jadi seperti itu. Oke, sampai di sini kita berhasil menampilkan data. Kemudian kita akan mengikut dan mengedit dan akhirnya hapus. Kita buat pembelian terlebih dahulu untuk hapus. Untuk hapus kita menggunakan ID-nya ya. Itu. Hapus. Kita edit atau ya sudah edit. Hapus. Ini row item kita jika edit kita ambil item semua saja nggak apa-apa. Untuk hapus kita ganti row item titik ID. Oke. Kita ke ini kita matikan dulu. Coba kita hapus satu. Di dalam method kita buat satu row lagi. Satu fungsi lagi, maksudnya satu method lagi yaitu hapus. Hapus. Ini kita pakai post axios post ya. Kan dulu di sini axios titik post lanjut. Ini kita akan formatter ID. Ini kita kasih masuk linknya. Kita buat api hapus. Di sini kita koma. Kita masukkan di sini ID adalah ID. Terus then pakai then result yaitu kita ambil saja log alah log result titik text. Oke, sekarang kita buat api hapus. Root post hapus. Kita sekarang bermain back endnya kita atur seperti ini. Karena front endnya tadi kita mengirim dengan nama call hapus, jadi kita di sini akan hapus class metodenya hapus. Kita kontrol ya. Kita buat fungsi hapus. Ini request adalah request ID. Kita ambil dari ID tadi ya, adalah request ID. Pelanggan find ID dollar data sama dengan setelah itu dollar data titik dollar data fungsi hapus delete maksudnya hapus sama dengan jika data berhasil dihapus dollar hapus nilai itu kita respon dia just good. Text ya tadi di frontnya di view-nya kita lognya itu text, jadi kita di sini membuatnya dengan text, jadi data berhasil dihapus. Ini ke else enggak kita kasih keterangan saja error ini sukses 200 simpan di back end nya kita sudah membuat query yaitu menghapus data kita panggil dengan root dengan nama hapus dengan root hapus di sini di front end-nya. Nah, apa dengan axios post
api hapus dengan ID-nya parameter ID yang kita kirim dengan row item ID. Jadi setelah misalkan setelah dihapus, kita load lagi datanya tabelnya dengan memanggil create tadi, before created, before created ini kita cut, masukkan di metode-nya nama load data. Nah, kita jalankan di before created load data. Jangan lupa tambahkan this load data. Selanjutnya di sini kita ambil lagi. Jadi setelah hapuskan maka data akan di-reload. Oke. Coba kita eksekusi. Sorry, friend. Oke, ini errornya. Before created hook-nya error di create hook-nya ya. Oke, check. This load data is not terjadi. Life cycle before create ini dia akan memanggil data sebelum ada fungsi ini. Fungsi ini adanya setelah halaman ada ya. Kalau setelah creator, jadi kita ganti cycle-nya enggak creator. Creator. Jadi kita dibuat maka dia akan memanggil. Jika dia di dalam metode cycle, di dalam metode kita bisa menggunakan before creator tadi ini harus di sini. Jika dia dalam metode ini berarti harusnya kita gunakan pakai creator ya. Oke. Nah, sudah berhasil. Coba kita hapus satu. Kita hapus satu saja kita hapus nanti. Oke, sudah terhapus dan data sudah hilang. Di sini Maya. Ini network. Hapus. Kita hapus Maya. Nah, coba. Coba nama bagian halaman yang hapus, siap atau pasti. Dan pelanggan. Pelanggan ini meload data tadi. Ini undefined. Jadi di sini sesuai. Coba kita log restu tidak text, coba kita restu seperti ini, press tab satu restu, restnya adalah status text oke titik data titik text ya teman-teman, dia di dalam folder data, dalam array data, jadi bukan titik teks tapi result titik data titik teks, ini baru dia akan menampilkan pesan yang ada di yang kita kirim dari backend tadi. Berhasil dihapus ya. Baik, kita sudah berhasil menampilkan data. Refresh, kita sudah berhasil menampilkan data dan menghapus file. Ini contoh saja yang terbaik sendiri ya. Nah, kalian buat seperti apa? Selanjutnya kan hapus ya. Karena datanya cuma ini, hapus data berhasil dihapus dan langsung di render di load. Sekarang kita masuk di edit tambah data.